Pemirsa, sejak tahun 2006, hampir sebagian jajanan anak di sekolah diketahui tidak memenuhi standar keamanan pangan karena terkandung bahan kimia berbahaya. Dan hampir 6 tahun berlalu, nyatanya jajanan berbahaya ini masih saja diperjualbelikan. Kampanye makanan sehat yang digalakkan pemerintah pun berakhir sia-sia. Tidak terawasinya jenis makanan yang dijajakan membuat kesehatan konsumen kian terancam. Anak-anak sekolah menjadi golongan konsumen yang rawan mengalami gangguan kesehatan akibat jajanan yang dibelinya. Badan POM terus berupaya mengenalkan kampanye makanan sehat kepada anak-anak sekolah. Namun tetap saja, jenis makanan yang menyita pikiran mereka adalah makanan-makanan yang dijajakan di luar sekolahnya. Jajan mie goreng, jajan mie goreng, jajan nugget, enak. Murah, suka. Kadang-kadang suka dibikin pakai boros. Harga murah yang dijajakan sejumlah penjual makanan tidak menjamin mutu jajanan. Meski Badan POM mengaku telah melakukan tindakan pengawasan berbasis risiko pada masyarakat, nyatanya masih saja ditemukan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Harga yang terjangkau dan tampilan yang menarik menjadi alasan mengapa jajanan-jajanan yang ada di depan sekolah-sekolah bisa laku keras. Padahal kandungan kimia yang ada di dalamnya bisa membahayakan kesehatan para siswa yang ada. Para orang tua diharapkan bisa lebih memperhatikan dan memantau pola jajan anak-anaknya ketika berada di sekolah. Tim Liputan Trans 7.